Salam Bos Angon. Siang ini ya, setelah kita beraktivitas di luar tadi bersama anak-anak, giliran saatnya untuk ke lahan rumput. Ini lahan rumput yang semalam, lahan pantai. Ini kita akan buka bontot, makan di lahan. Karena apa? Kita kangen suasana makan di lahan. Oke, ini di depan kita ini ada sungai yang mengalir. Oke, dulur, semangat beraktivitas, semangat, 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 luar biasa. Salam sukses, salam berkah. Oke, salam cangon. Mari lur, kita kalau bahasa kerennya mukbang ya. Ini buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada sayur. Ada nasi, kita buka nasinya. Nasi. Kita buka sayurnya ya. Ini sayur apa ini? Istri semua yang nyiapin. Oh, mantap. Sambal tahu ya, sama alhamdulillah ada sedikit makanan tambahan, lauk, dan tidak lupa kerupuk. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Minum. Oke. Oke, lur, kali ini kita akan mengupload ya. Ini sayurnya nampak ya. Makan ya, makan di lahan rumput dekat pantai. Ini niatnya bukan untuk apa-apa, niatnya untuk mengajak dulur-dulur khususnya para peternak asik juga makan di lahan rumput ya. Jadi ini kenangan waktu kita dulu di Jawa. Hari ini kita akan mengulang, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kerupuk, kerupuk. Maaf dulur, ini kita betul-betul suasana sangat nyaman ya, di pinggir sungai dan pohon sawitnya masih pendek, anginnya ini lagi kenceng, jadi suara gesekan daun sawit ini sangat luar biasa, kita nikmati ya. Ini real, nyata, tidak kita buat-buat. Kalau nanti sobat-sobat yang deket-deket, misalkan di daerah selesai sekitarnya, pengen mengikuti perjalanan kita ngarit, kita persilakan, kita sambut dengan bagus.
tahu. Ada udang kecil. Ada rezeki semalam tuh dari tetangga, ngasih daging lembu nih kawan, dan masakan istri saya alhamdulillah enak luar biasa. Jadi sobat-sobat yang terdekat, jika pengen ikut merasakan masakan istri saya, mari merapat ke rumah. Alhamdulillah sudah selesai, nasi sudah habis, sayur masih ada sedikit, kita bawa pulang ya, jangan kita buang. Kurang dan lebihnya Bocah Angon minta maaf untuk beberapa hari, minggu, bulan ini kita agak jadwal untuk memposting atau mengupload. Kenapa? Kita masih nunggu editan-editan video yang kita kerjakan sendiri dengan penuh ketelitian supaya tidak salah paham para sobat-sobat yang melihatnya. Dan kali ini kita tayangkan mukbang, betul-betul pengen kita ya, kita tayangkan ini ketika kita ngarit, karena sudah lama kita tidak mengupload tentang mengarit. Semalam kita mengupload tentang perjalanan ekstrim, ya. Mungkin lain waktu akan kita upload perjalanan ekstrim dari depan kandang sampai lahannya. Itu mungkin suatu saat. Hari ini kita upload untuk mukbangnya. Ya, intinya satu, nikmati apa yang ada sama kita hari ini, dimanapun, kapanpun, dengan ikhlas dan senang karena Allah. Karena apa? Kalau sudah kita nikmati ya, di suasana seperti ini pun kita nikmati, tidak harus di restoran yang mewah, tidak harus dimanapun, kita sesuaikan, maka kenikmatan akan kita dapat. Tapi kalau kita makan di restoran yang luas, yang indah, yang istimewa, di tempat makan yang mewah, tapi tidak ada rasa nikmatnya yang kita nikmati ya, maka itu tidak akan nikmat juga. Ya, karena itu kita nikmati dimanapun kita berada, ya, ikhlas karena Allah. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kita tampilkan. Sekali lagi, kurang lebihnya minta maaf.
Selamat beraktivitas, semangat, luar biasa, salam Cangon.